KPK dan Pemda Kota Sorong melarang aktivitas penambangan di lokasi perusahaan tambang galian C di wilayah Kelurahan Saoka, Kota Sorong, Papua Barat. Warga RT 1 hingga RT 4 RW 1 menolak pelaksanaan pelebaran jalan yang akan dilakukan pemerintah Kabupaten Manokwari. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Kamis 21 Juli 2022. Sejumlah informasi dari sejumlah daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Aprilia Nikmur, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara, Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni berkomitmen untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi pada proyek pembangunan Pasar Babo Kabupaten Teluk Bintuni yang merugikan negara di atas 3 miliar rupiah. Hal ini ditegaskan Kepala Kejari Teluk Bintuni, Joni Sebua, saat dikonfirmasi wartawan di Bintuni Rabu kemarin. Kepada wartawan, Kejari menyatakan, sebagai komitmen terhadap kasus ini, penyidik sudah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka masing-masing berinisial MJ, TR, MS, dan JB yang disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 Junto Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor. Kami pihak Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni pada saat ini mengupdate kasus penanganan perkara penyidikan perkara kasus Babo, Pasar Babo. Saat ini masih dalam tahap penyiapan kelengkapan administrasi berkas perkara dan kemudian setelah itu nanti kami akan melakukan pemanggilan terhadap para saksi, melakukan pemeriksaan terhadap para tersangka dengan melakukan sesuai dengan prosedur yang ada. Kemudian jika mereka tidak mengindahkan pemanggilan kami, kami akan melakukan upaya paksa seperti penjemputan dan juga bila memang diharuskan kami akan melakukan penahanan terhadap para tersangka. Meski berkomitmen semaksimal mungkin tuntaskan kasus ini, Kejari menuturkan saat ini pihaknya masih fokus dengan beberapa kegiatan internal, salah satunya Hari Bakti Adiaksa. Namun, Kejari menegaskan bahwa pada awal Agustus pihaknya memastikan sudah ada progres positif terhadap penanganan perkara tersebut. Untuk saat ini kami masih fokus terhadap kegiatan-kegiatan internal lebih dahulu seperti penyelenggaraan Hari Bakti Adiaksa. Sehingga kami mengharapkan kesabaran dari masyarakat untuk hal tersebut dalam penanganan perkara ini. Tapi percaya kami terus bekerja dan bergerak sesuai dengan harapan masyarakat. Seperti diketahui, pada tahun 2018, Dinas Perindakop dan UMKM Kabupaten Teluk Bintuni mendapat alokasi dari APBN sebagai tugas pembantuan sebesar 6 miliar rupiah yang dipakai untuk membangun Pasar Babo. Lantaran terdapat kejanggalan pada tahun 2021, Kejari Teluk Bintuni melalui penyidiknya kemudian melakukan investigasi terhadap proyek tersebut. Alhasil, berdasarkan keputusan penyidik, ditetapkan 4 orang sebagai tersangka, yang terdiri dari 2 oknum ASN di Pemda Teluk Bintuni, 1 oknum kontraktor, dan 1 oknum anggota DPRD Sulawesi Barat. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wan, Mata VRI, Papua Barat, melaporkan. Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi bersama Pemda Kota Sorong memasang palang larangan beraktivitas di 2 lokasi perusahaan tambang galian C di wilayah Kelurahan Saoka, Kota Sorong, Papua Barat, akibat 2 perusahaan tambang galian C tersebut belum mengurus perpanjangan izin dan menunggak pajak sejak 2017 dengan nilai pajak mencapai 30 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK bersama Pemda Kota Sorong mendatangi 2 perusahaan galian C yang beroperasi di Kelurahan Saoka, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, Papua Barat pada Rabu siang 20 Juli 2022. 2 perusahaan yang didatangi yakni PT Lintas Arta Lestari dan PT Akam yang masih sementara beroperasi. Meski perusahaan tersebut belum mengurus perpanjangan izin dan menunggak pajak sejak tahun 2017 dengan nilai pajak mencapai 30 miliar rupiah.
Kepala Satuan Tugas Korsup Pencegahan Direktorat Wilayah 5 KPK RI Dian Patria mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan kepolisian Polres Sorong Kota dan Pemda Kota Sorong agar mengambil upaya tindakan hukum terhadap perusahaan yang tidak mengurus perpanjangan izin maupun menunggak pajak dari tahun 2017. KPK mencatat salah satu perusahaan galian C PT Lintas Arta Lestari tunggakan pajak sejak tahun 2017 mencapai 30 miliar rupiah. Selama 5 tahun belum dibayar. Sementara PT Akam belum mengurus izin perpanjangannya sejak bulan Mei tahun 2022. Meski demikian, kedua perusahaan itu tetap beroperasi. Dian menambahkan pelang larangan beraktivitas tersebut akan dicopot ketika perusahaan tambang sudah menyelesaikan tugas tanggung jawab mereka ke Pemda Kota Sorong. Ya, hari ini kami kolaborasi yang baik ya dengan Polres, dengan Pemda Kota Sorong, pendampingan peringatan terhadap perusahaan galian C yang izin habis masih beroperasi dan juga tidak bayar pajak ya sejak 2017 data dari Rekon Provinsi dengan Kota. Hari ini dipasang dua pelang. Satu tadi apa? Lintas Arta Lestari. Ya? Karena tidak pernah bayar pajak sejak 2017 data yang kami terima dari provinsi ya. Karena tadi Anda Bapak bisa lihat semua kan masih aktif. Nah, sekarang di Akam izinnya habis sejak Mei tapi masih beroperasi, termasuk yang di stockpile ini kan tidak boleh ya angkut ya. Nah, besok satu lagi akan dipasang di Dapiko yang izinnya habis bulan Februari masih beroperasi. Kami sampaikan tadi diskusi sama Pak Waka juga, karena kalau bicara penegakan hukumnya ada di kepolisian, kota akan laporkan ini, bikin laporan polisi pada atas pelaku usaha yang tidak bayar pajak dan tidak punya izin masih beroperasi. Kalau rata-rata satu perusahaan aja 500 atau 400 juta ya kayaknya, 400 juta rata-rata ya. Kalau dia sejak 2017 belum bayar, kali berapa itu? Kali 5 tahun? 5 tahun berapa bulan itu? 12 kali 5? 60. 60 kali 400 juta ya kira-kira 30M lah. Ya. Selain dua perusahaan tambang galian C tersebut, masih ada satu perusahaan tambang lagi yang akan disambangi KPK dan Pemda Kota Sorong karena melanggar izin usaha pertambangan di mana pembaharuan izin belum terbit. Namun PT Davico Engineering, perusahaan tambang galian C tersebut sudah beraktivitas menambang material galian C di kawasan Saoka, Kota Sorong, Papua Barat. Dari Sorong, Mikael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi mendorong pemerintah Kabupaten Teluk Wendama untuk memperkuat pencegahan korupsi dengan terus melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan dengan berbasiskan pada hasil pengukuran Monitoring Center of Prevention atau MCP. MCP adalah aplikasi atau dashboard yang dikembangkan KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan Pemda di seluruh Indonesia. Berdasarkan progres capaian MCP tahun 2021 di Provinsi Papua Barat yang dikeluarkan KPK, nilai MCP Kabupaten Teluk Wendama adalah 46,30%. Nilai MCP tersebut mengalami kenaikan dibanding tahun 2020 yang berada pada posisi 40,13%. Wendama berada di peringkat ke-7 dari 14 entitas, yakni 13 kabupaten kota dan Pemprov Papua Barat sendiri. Karena bagi kami yang paling penting akun dari MCP adalah amanah. Ujung-ujungnya orangnya. Saya semakin memahami kalau di Papua Barat ini dan Papua, ada kita bicara orangnya, bicara penyelenggara negaranya. Saya sepakat dengan Pak Pijibu, Pak Terpau, sampaikan sebulan yang lalu di Pak Gunung. Apapun yang kita bahas, nomor satu benahi penyelenggara negaranya. Mungkin tidak pernah atau ini. Jadi kami semakin mendalami dan mungkin kita memang harus benahi dulu. Saya tidak buru-buru orang langsung menjadi kerja bagus tidak. Yang penting mindset berubah dulu, ya. Terus masuk dulu. Buat jadi ASN itu ada tanggung jawab. Saya sudah mengajarin juga. Saya baru start lebih. Saya 1 Juni tahun lalu jadi ASN. Jadi masih baik. KPK juga menyinggung perihal pengawasan oleh pengawasan APIP atau aparat pengawasan internal pemerintah yang diperankan oleh inspektorat.
Komisi Anti Rasuah itu berharap setiap pejabat OPD tidak menghalang-halangi kerja inspektorat karena pengawasan internal diperlukan untuk pencegahan terjadinya penyimpangan yang lebih besar. Selain itu, Bupati Hendrik Mambor dalam sambutannya menyatakan, Pemkab Teluk Bondama terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satunya dalam pencegahan korupsi terintegrasi melalui peningkatan capaian nilai MCP KPK. Pemerintah Teluk Bondama terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik, dan salah satunya adalah upaya pencegahan korupsi yang terintegrasi melalui upaya-upaya dan langkah-langkah peningkatan pencapaian nilai monitoring center of prevention yang diasistensi dan evaluasi oleh KPK. Tercapainya reformasi birokrasi dalam mewujudkan good governance, akuntabilitas, dan birokrasi bersih, terutama yang melayani serta mendukung program koordinasi dan supervisi KPK dalam melakukan tugas pencegahan, koordinasi, dan monitoring sehingga tidak terjadi perbuatan tindak pidana korupsi. Dari Wasior Teluk Bondama, Zek Adonara, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita kembali ke Kota Sorong, saudara. Badan Narkotika Nasional, BNN Papua Barat, mengamankan salah satu anggota oknum polisi yang diduga kedapatan menggunakan narkotika jenis sabu-sabu. Oknum polisi yang merupakan pejabat Polres Sorong Kota diamankan di salah satu hotel di Sorong Selatan. Dari penangkapan tersebut terjadi saat BNN Papua Barat melakukan razia di tempat hiburan malam. Dan dari razia itu BNN berhasil menangkap oknum polisi tersebut. Dari pemeriksaan, ada yang positif memakai narkoba. Selanjutnya BNN menggeledah rumah oknum polisi yang merupakan kepala bagian perencanaan Polres Sorong Kota itu dan berhasil menemukan 13 bungkus sabu-sabu. Kepala BNN Papua Barat Brigjen Heri Istu Haryono mengatakan pihaknya tengah melakukan pemeriksaan serta mendalami keterlibatan oknum anggota terkait penyalahgunaan narkotika. Kita sendiri sudah mengeluarkan statement. Ya, ya, jadi begini, makanya kalau ada polisi yang nakal, tentunya sudah pasti akan kita serahkan ke Pak Kapolda. Jadi dia lanjut. Saya kira Pak Kapolda ini sikapnya tegas ya. Dia tegas, tegas, jelas, kalau memang dia terlibat. Ada berapa orang Bapak yang dia? Tidak ada, tidak ada. Tidak ada. Ini ditangkap di mana? Saya internal polisi ya saya. Bapak itu kabar kerennya Bapak? Apa? Kabar keren yang ditangkap itu? Tidak ada. Kita nanti statementnya di belakang aja setelah ada kita gelar. Pasti ya, ini kan belum gelar. Pasti ada apa-apa masing-masing. Dan sekarang belum bisa. Terima kasih ya. Barang buktinya? Barang bukti yang tulisnya tersangka atas nama Her ya. Itu nanti kita belum ditimbang, tapi yang di TKP awal itu ada pakai, tapi yang kemudian dilihat di rumahnya ketemu lagi 13 bungkus. Jadi sementara itu nanti kita lanjutnya lebih detailnya pada buktinya ya, kita riset saja. BNN Papua Barat tetap berkomitmen berperang melawan narkoba hingga bersih dari narkoba. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, berharap ada penjelasan dari pemerintah terhadap pembangunan Jalan Jondronegoro. Masyarakat yang terkena dampak menolak pelaksanaan pelebaran jalan yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Manokwari. Bentuk penolakan masyarakat atas pembangunan Jalan Jondronegoro ditandai dengan dipasangnya spanduk yang bertuliskan pernyataan sikap warga RT 1 hingga RT 4 RW 1 Wosi yang berada di Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, menolak dengan tegas program pelebaran jalan yang melintas di sekitar rumah. Henry Manupapami, Ketua RT 3 RW 1, mengatakan masyarakat menolak proyek pelebaran jalan karena perencanaan dari awal masyarakat yang terkena dampak tidak dilibatkan. Menurut Henry, tempat yang mereka tinggal sudah didiami turun-temurun dan juga dampak dari pembangunan ini jangan menyusahkan masyarakat. Sehingga warga berharap bisa mendengar arahan langsung dari Bupati Kabupaten Manokwari. Jadi pertemuan awal perencanaan itu rakyat ini harus sosialisasi. Jangan kena dampak, mari kumpul dijelaskan oleh tim. Kalau bagus Pak Bupati langsung dengan rakyat.
supaya mendengar langsung dari masyarakat. Tidak lewat RT RW kah, kelurahan kah. Dan kita putar balik, dong punya pembicaraan lagi jadi masalah. Menurut mereka harus mereka dilibatkan dari awal supaya mereka ketahui tujuan dari ini sehingga mereka tahu pasti manfaat buat masyarakat itu apa. Sem Waropen, Ketua RT 4 RW 1 menambahkan, tuntutan masyarakat dengan adanya pembangunan diharapkan mereka tidak pindah dari tempat mereka yang saat ini. Jika harus mereka dipindahkan, maka pemerintah harus menyiapkan lokasi dan juga ganti rugi tanah dan bangunan. Mereka yang mereka tuntut ini, pernyataan sikap ini, mereka minta ke pemerintah, sehingga kalau dapat pemerintah tidak boleh pindahkan mereka dari tempat ini. Karena bukan mereka baru tinggal di sini, sejak tahun 70-an. Mereka sudah ada di sini. Ini pun pindahan dari Borasi, di mana apa lokasi apa namanya pelabuhan. Jadi mereka dipindahkan ke sini tahun 71, sudah ada di sini. Sehingga harapan mereka, jangan mereka dipindahkan lagi. Karena mereka sudah sejak 71 mereka sudah hadir sama-sama dengan mereka punya orang tua. Sekarang tinggal orang tua sudah pergi habis, tinggal anak-anak, anak cucu. Ya. Untuk jumlah kepala keluarga yang mendiami RT 1 hingga RT 4 Kelurahan Wosi Distrik Manokwari Barat berjumlah sekitar 4.000 kepala keluarga. Dan diharapkan pemerintah dapat memberikan pemahaman dan juga solusi bagi warga yang terkena dampak pelebaran jalan Condronegoro di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Jimmy Tabiso, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, saudara, dalam rangka melaksanaan program pelebaran jalan, tim survei dari pemerintah Kabupaten Manokwari telah melakukan pendataan dan juga pengukuran rute pembangunan jalan Condronegoro. Tim survei dari Kabupaten Manokwari yang terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup, Pekerjaan Umum dan Perumahan, Pertanian, Distrik Lurah, Pertanahan dan juga Universitas Papua melakukan pendataan dan pengukuran bangunan serta identitas warga. Pendataan ini dilakukan terkait dengan akan dilakukannya pelebaran jalan Condronegoro. Hartono, tim survei Pemda Kabupaten Manokwari saat ditemui mengatakan, proses pendataan ini dilakukan untuk rencana pelebaran jalan Condronegoro yang terbagi dalam 3 segmen. Segmen kedua dilanjutkan dari kantor Samsat hingga Lampu Merah Reremi, dan segmen tiga dari Lampu Merah Reremi hingga ke Jembatan Sahara. Kami sekarang berdiri ini di segmen satu. Ini segmen satu dari Pantai Wosi sampai di Dukcapil, segmen dua dari Samsat sampai di Lampu Merah Reremi, segmen tiga dari Lampu Merah Reremi sampai di Jembatan Sahara. Selain pendataan juga dilakukan pengukuran lokasi tanah yang akan dilakukan pembangunan jalan. Setelah dilakukan pendataan, hasilnya akan disampaikan ke Bupati Manokwari. Selanjutnya akan ada tim kajian yang akan menilai harga satuan bangunan yang terkena dampak pembangunan jalan tersebut. Kami pendataan nanti ini ada bidang apa? BPN juga mereka ikut, mereka juga pengukuran penlok, jadi mungkin sekalian dengan luas dengan panjangnya, tapi mungkin mereka tidak bisa sampaikan informasi sekarang, mereka harus kelola lagi di dinas dulu. Nah, kami rencana hari ini hanya untuk pendataan warga saja. Kami untuk mengetahui pemilik, nama warga, dan mungkin ada sewa rumah atau kios, kami harus data semua untuk melaporkan ke Pak Bupati. Tim berharap agar ada dukungan dari masyarakat agar program pemerintah untuk membangun jalan dan juga menata wajah Kabupaten Manokwari yang lebih baik ke depan. Jimmy Tabiso, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, tim penggerak PKK Kabupaten Manokwari bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Manokwari dalam menggelar imunisasi bian massal. Hal ini dilakukan karena rendahnya capaian imunisasi bian di Kabupaten Manokwari. Bulan Imunisasi Anak Nasional atau BIAN tahun 2022 telah dicanangkan sejak 18 Mei 2022 lalu di Kabupaten Manokwari oleh Wakil Bupati Manokwari Edi Budoyo. BIAN yang dicanangkan berlangsung selama Mei hingga bulan Juli ini, capaiannya masih sangat rendah. Untuk itu, tim penggerak PKK berinisiasi melakukan imunisasi secara massal.
sebagai salah satu strategi untuk menambah jumlah imunisasi baik dasar, lanjutan maupun campak rubella. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari, Dr. Alfred Bandaso, dalam laporannya menyampaikan, angka capaian imunisasi yang belum tercapai dipengaruhi oleh tingkat sosialisasi dan juga pemahaman orang tua yang tidak dapat membedakan imunisasi Bian dan vaksin COVID-19. Untuk imunisasi Bian sampai tanggal 18 Juli yang ini masih agak rendah dari target karena beberapa hal, ya. Seperti untuk capaian imunisasi yang usianya yang kita lihat adalah 12 bulan sampai 29 bulan itu sasarannya, itu di pelaksanaan sasaran itu sebenarnya di posyandu. Nah, ini yang masalah di sini karena mungkin Ibu tim Ketua Tim Penggerak PKK, saya kasih masukan mungkin kendalanya karena masih adanya orang tua yang memahami bahwa imunisasi yang dilakukan ada hubungannya dengan pemberian vaksin COVID. Jadi mungkin mohon untuk terutama, saya kira kalau dalam kota tidak terlalu, image-nya tidak terlalu buruk, tetapi yang di luar ini mungkin ya, di luar kota Manokwari ini kadang-kadang hoax juga ini masih mempengaruhi. Selain pendampingan pada posyandu, Dr. Alfred juga berharap adanya dukungan dari pihak sekolah agar capaian imunisasi lanjutan seperti campak dan rubella dapat mengalami kenaikan jumlahnya. Selain itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Manokwari Nyonya Febelina Indow yang hadir sekaligus memberikan imunisasi polio tetes, dalam sambutannya menyampaikan Bian yang berlangsung sejak bulan Mei hingga 28 Juli mendatang, pelayanan imunisasi diberikan di seluruh fasilitas kesehatan, bahkan sekolah dasar dan taman kanak-kanak. Namun jumlah capaian masih sangat rendah. Di tahun 2022 ini yang sudah berlangsung sejak bulan Mei seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Kesehatan dan akan berakhir pada tanggal 28 Juli 2022 beberapa hari ke depan, yaitu terhitung 7 hari dari hari ini. Pelayanan imunisasi Bian diberikan di seluruh fasilitas kesehatan seperti puskesmas, juga posyandu, PAUD, TK atau RA, dan SD atau MI. Mengingat cakupan Bian di Kabupaten Manokwari masih sangat jauh dari target, yaitu polio tetes 24,7% dan target 80%. Polio suntik 6% dari target 80%. Dan ini sangat jauh dari apa yang kita harapkan. Lebih lanjut disampaikan Ketua Tim Penggerak PKK bahwa karena rendahnya angka capaian Bian, sehingga kolaborasi sangat penting dilakukan agar dapat mencapai jumlah yang diharapkan. Untuk itu, Tim Penggerak PKK bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari berkolaborasi untuk melakukan percepatan Bian dengan strategi seperti yang hari ini kita ada di tempat ini dan melaksanakan imunisasi Bian secara massal. Hari ini kita akan mulai di wilayah Manokwari Barat. Hal ini dikarenakan jumlah sasaran terbesar. Oleh sebab itu, mama, bapa, oma, dan juga tante tidak usah ragu dan khawatir membawa anak-anak kita. Karena vaksin yang digunakan dalam pelaksanaan Bian ini adalah vaksin imunisasi rutin yang selama bertahun-tahun telah diberikan ke anak-anak pada saat pemberian imunisasi ketiga bayi. Pelaksanaan imunisasi Bian yang diselenggarakan Tim Penggerak PKK berlangsung di halaman Gedung Wanita dengan melibatkan Puskesmas Sanggeng, Puskesmas Wosi, dan Puskesmas Amban. Arina Irianan, TVRI Papua Barat, melaporkan. Mantap memang. Saudara, tuntas sudah perjumpaan kita dalam berita Papua Barat hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya April Yanikmur pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.